Kalau dahulu pada zaman ulama-ulama yang besar, sebab ilmu mereka, mereka sudah mendedahkan kepada umat-umat yang hidup semasa dan sezaman dengan mereka, mereka dah settle. Baki lagi kita fikir macam ni. Kalau kita bincangkan perkara yang berlaku selepas mati, ini adalah berbentuk pasti, berbentuk mutlak, berbentuk confirm. Sama ada orang Islam, sama ada orang kafir, memang kena lalu benda ni. Orang baik ke orang jahat kena lalu. Orang Muslim ke non-Muslim kena lalu. Kurus ke gemuk kena lalu. Tinggi ke rendah kena lalu. Putih ke hitam kena lalu. Kaya ke miskin kena lalu. Hak tu confirm. Bila kita sebut mati, semua benda yang saya sebutkan tadi terlibat. Kau orang miskin saja mati, orang kaya tak matilah. Ya. Semua mati. Maksudnya hak tu hak confirm dah mati. Soal kubur confirm, sirat confirm, buku kiri atau kanan confirm, dihisap confirm, sirat confirm, syurga neraka confirm. Tetapi isu kenapa ulama kontemporari enjak sikit ke belakang, sebab kita fikir hak tadi confirm tu kita bimbang takut confirm masuk neraka. Hak tu hak bimbangnya. Jadi persediaan perlu dibuat, option perlu dipilih. Jalan mana hak kita nak lalu, hak confirm ni, semua confirm dah, baik jahat hitam putih. Tapi hak kita nak biar kita confirm jalan ke syurga, confirm jalan kebaikan, confirm jalan yang diredai dan direstui oleh Allah, bukan jalan yang menjadi kemarahan dan kemurkaan Allah. Atas sebab itulah diundur ke belakang, didatangkan secara umum daripada Al-Quran dan didatangkan hadis-hadis tadi. Hadis-hadis pemberitaan Rasulullah tentang peristiwa akhir zaman. Inilah pemahaman base asal tentang ilmu eskatologi. Baik. Bila kita nak melihat perkara ni, kita perlu tengok apa yang Allah rakam tentang kehidupan manusia di dunia dalam surah Al-Mulk ayat yang ketiga. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah subhanahu wa ta'ala tadilah yang menjadikan, menciptakan sama ada kematian dan juga kehidupan. Allah sebut kalimah mati dulu ke Allah sebut kalimah hidup dulu? Mati. Allah sebut kalimah mati dulu untuk menggetarkan, untuk menggerunkan jiwa-jiwa manusia. Selesa. Bila berbicara tentang soal kehidupan, bila berbicara tentang soal harian dia. Tapi kalau kita mula start berbincang soal mati, asyik bercakap soal mati, muka dia akan berubah. Cerita mati je dah. Cerita masuk kubur je. Cerita azab kubur saja. Itu sentimen yang dimainkan oleh Allah tentang penciptaan, penciptaan mati dan penciptaan kehidupan. Tapi hakikatnya sebenarnya Allah sedang menguji kita, menguji manusia. Sebab Allah nak pilih apa? Ayyukum ahsanu amalan. Siapakah yang sebaik-baik amalan? Bukan sebanyak-banyak amalan. Allah tak sebut aksaru amalan. Banyak amalan dia, tapi Allah sebut sebaik-baik amalan. Allah dia ambil perkiraan kuantiti, tapi Allah sebutkan tentang perkiraan kualiti. Kualiti di sisi Allah tu yang Allah nak, kualiti di sisi Allah tu yang Allah mahu, bukan pada jumlah dia yang banyak. Sebab nak mencakupi perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah, dengan pengabdian dan ubudiah terhadap Allah, memang kualiti itu penting. Satu benda ialah, nak jadi amalan dan ibadah kita itu berkualiti, dia mesti bertepatan dengan kehendak Allah, mesti bertepatan dengan apa yang disabdakan dan ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, baru dia jadi betul. Contoh kita kata solat subuh. Yang Nabi ajak pada kita, yang Nabi sarankan pada kita, ialah solat subuh 2 rakaat. Kita telajak nak buat baik solat subuh, buat 10 rakaat. Banyak, baguslah kalau kita fikir,
Orang lain 2, aku 10. Tapi sebab apa? Sebab salah pada konteks dia. Salah pada pekerjaan dia. Salah pada pengamalan dia. Salah pada ritual dia. Dia jadi tak berkualiti. Bila kita tidak mengikuti standard dan piawaian yang dikehendaki oleh Allah dan yang diajarkan oleh Nabi, dia jadi tak ada kualiti. Jadi setiap amal dan ibadat mesti ada standard, mesti ada piawaian dia yang bertepatan dengan kehendak Allah dan Rasul, baru dia jadi ada kualiti. Sebab tu tentang soal kematian, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, Allah sesekali tidak pernah melewatkan ajalnya satu saat ataupun mempercepatkannya satu saat. Dalam banyak-banyak bicara Allah tentang persoalan hidup dan mati, Allah lebih banyak menyebut la yastakhiru ulu berbanding la yastaqdimu. Kenapa? Kerana bila sebut tentang mati, manusia ni suka cepat mati ke lambat mati? Lambat mati. Lambat mati. Sentimen tu Allah dah tahu dah. Kalau bab mati, Allah sebut yang akhir dulu. Sebab manusia bila bab lambat mati tu dia lebih suka berbanding cepat mati. Atau kita boleh buat perkiraan sebagai ujian. Angkat tangan dalam masjid ni, siapa yang nak mati cepat? Tak ada. Kok saya minggu depan, kalau boleh tak buat daftar mati minggu depan. Tak ada. Kalau boleh, kalau Allah letak tahu, Allah letak 60, kalau boleh tambah lagi 40, kalau boleh tambah lagi 60, bab mati memang manusia suka melambat perkara yang berkaitan dengan akhir zaman. Pertama saya nak sebut apa yang disabdakan dalam bentuk nasihat dan saranan seorang Nabi, seorang Rasul yang bernama Muhammad kepada sahabat dia, iaitu Abdullah ibn Umar, anak kepada khalifah Islam yang kedua Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirin sabilin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hiduplah kamu di atas dunia ini sebagaimana kamu ini dianggap sebagai orang yang asing. Hidup atas dunia ini anggap kita ini seperti orang asing. Bukan bumi kita, bukan tempat kita, bukan wilayah kita, bukan kawasan kita. Aw'abirin sabilin. Atau seumpama kita ni orang yang sedang berkelana, orang yang sedang bermusafir. Standard, orang yang bermusafir ni dia tak akan menetap lama di satu-satu tempat. Dia menetap di satu-satu tempat sekadar nak berhenti rehat. Sekadar mungkin nak solat, sekadar mungkin nak makan, nak minum dan ada keperluan-keperluan asas yang lain, kemudian dia akan segera bergerak, segera beredar dan segera berlari. Itulah sifat orang-orang yang asing dan orang-orang yang dianggap sedang bermusafir atau berkelana. Ambil contoh dalam sebuah kitab Imam Ghazali, iaitu Kimia As-Sa'adah. Dalam kitab tersebut, Imam Ghazali cuba menggambarkan kepada kita bagaimanakah sepatutnya sikap sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam terhadap dunia yang kita duduk sekarang. Yang pertama dia gambarkan ada satu pusat pelancongan, yang mana pusat pelancongan ini baru buka sebuah pulau. Di pulau ini adalah pulau yang cantik. Ada macam-macam binatang, ada macam-macam pokok, ada macam-macam jenis batu permata dan sebagainya. Jadi syarikat tersebut buka peluang sebagai kita kata baru start, baru buka, baru opening dia punya tempat ni, dia menyediakan satu kruz, satu kapal yang besar. Jadi percuma saja dia akan ambil di pelabuhan, ambil di pengkalan, orang akan masuk. Kemudian dia akan bawa ke pulau tersebut dan sampai waktu dia, kita akan kembali semula. Jadi bawalah orang ni. Bila bawa, semua penumpang turun. Tapi karakter, sifat penumpang berbeza. Bagi orang yang galik, yang tengok tu dia anggap pelik, dia anggap tak ajuk, dia anggap menarik, dia ambil masa yang lama duduk di pulau tu.
Ku binatang ni tak ada tempat aku tak pernah tengok. Jadi dia jadi randik. Lu tengok binatang, lu tengok binatang ni, tengok pokok tu, tengok bunga ni, tengok buah tu, tengok batu permata, tambah-tambah syarikat kata boleh kutip nak ambil banyak mana pun. Dia pun randik untuk mengutip. Maksudnya hak yang kedua tu, dia tengok gitu-gitu je. Ani pernah tengok, ani tak penting mana, ani tak penting mana, ani biasa, ani biasa. Kalau ambil batu pun dua tiga ketul. Ada tu dia tak tengok langsung benda yang tak ada faedah bagi dia. Mungkin setakat nak tengok pokok, tempat lain pun ada pokok. Nak tengok binatang, tempat lain pun ada binatang. Tengok-tengok hak penting. Jadi sampai masa, apa dia punya speaker lah, horn kapal tu. Masa untuk berangkat balik ke Bengkala. Jadi orang yang tak ada kepentingan mana, cepat-cepatlah naik. Dan bila cepat naik, kapal kosong ni boleh pilih tempat-tempat best-best lah. Oh, pilih mana yang selesa. Tak ada orang lagi. Haa, ni bilik best, ni bilik best, ni bilik aircon, ni bilik aircon. Boleh dah pilih. Tapi yang kedua tu tak bolehlah nak pilih best-best. Dah, dah ada orang dah. Bolehlah lagi bilik apa. Lepas tu yang ngelah tu lah guna agak-agak. Ha, ngelak-ngelak, duduk luar lah. Ada bawah, ada bawah tu lah. Ada atas kursi kat luar. Lepas tu berkemungkinan hak ralik tu, kapal pelayar ada tak orang yang tertinggal? Ada. Akan ada orang yang tertinggal. Duduk balik kutip batu, duduk balik tengok buah, duduk balik tengok binatang. Jadi hak paling sadis, hak paling sedih, hak tertinggal kapal tu lah. Sebab ralik dia dengan dunia baru dia. Begitulah kita hidup atas dunia ni kena beringat. Kita jangan sampai jadi ralik, kita ketinggalan kapal, tinggal di sana, kita akan ralik di sana sampai kita lupa akhirat kita. Kerana ralik dengan dunia kita. Hak yang paling best, hak selesa tadi. Duduk dalam aircon, duduk dalam bilik, bukan tahap bilik lah, tahap suit. Tak ada macam-macam makanan best, makanan tu, makanan ni. Dia boleh pilih macam-macam. Itu keselesaan bagi dia. Hak yang kedua bolehlah bilik sikit-sikit. Yang ketiga tu duduk di luar. Tapi tak apalah, boleh naik kapal. Isunya hak tertinggal. Jadi itulah gambaran yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kimia As-Sa'adah tentang bagaimana manusia ni nak bermuamalah dan berkomunikasi dengan dunia. Cukup